Ada Innova Ribbon. Ini nanti peleknya masuk orinya ya. Bisa pilih-pilih ini, bisa orinya juga. Ini mobil sebenarnya sangat terawat, warna aslinya hitam ya. Platnya juga lokal lagi. Tipenya V. Mobilnya ini sangat terawat ya. Sangat bagus, cuma namanya marketing biar awet. Kita tengok. Variasi aja, ini bukan enggak merusak bodi aslinya enggak. Nanti terima beres di catingnya, terima kita lepas. Harganya ini Sepovi 2017 259 juta. Yosenia XI juga 2011. Ada Avanza 2013. Ada Picanto 2011-2012. Livina putih, ada Datsun. Ini juga ada Panther 2000-nya. Panther 2000 berapa Pak ini Pak? 12-an ya? 12-an bener? 2007, mohon maaf, harganya 109,5. Platnya lokal R Surabaya. Ya, minat bisa merapat. Ini HR-V baru datang Mas ya? HR-V. Ini tipenya Epai. Pun dilayani dereng. Ya. Monggo, pinara Matic. Ini naikannya sangat nyaman ya. Barangnya bagus ini. Ya, benar. Monggo. Ini ada Fortuner 2015. Fortuner 2015. Ini jenis VNT yang generasi terakhir ya. Setelah ini soalnya udah muncul VRZ. Kilometernya berapa Mas? Tolong dicek Mas. Ini 104 kilometernya. Ini di pasaran masih tembus 300-an koma. Di tempat kita ini kita jual 248 juta. Ini pajaknya off satu kali. Temunya tetap murah. Ini ada Kijang 2001 kemarin ya. Platnya lokal L, kapsul harganya 50-an. Ini ada Honda City. Tahunnya ini 2005 itu dicopot, biasanya diperbaiki, tapi tahu beres nanti ya. 2005, mohon maaf. 2005 yang benar. Harganya ini sekitar 60-an kurang lebih City-nya. Ada Livina, ada CRV. Platnya lokal, tahunnya 2005. Ini yang generasi terakhir karena setelah ini udah CRV yang new, yang bulus ya. Nah, kita tengok ini Matic transmisi, harganya kurang lebih 70-an. CRV-nya. Ini ada lagi Honda City, platnya AA. Ini yang VTEC. Ini harganya kurang lebih 70-an. VTEC 2067 ya. Nah, ini ada Splash 2014-an ya, dia dari platnya baru masuk soalnya. Kurang lebih ini sekitar ya 70-an lah, 2014-an. Ini ada lagi Kijang kapsul. Kijang kapsul ini harganya, nah ini kita lihat interiornya bentar. Masih blue drum, masih bagus ini ya. Harganya 47 juta, cuma dia pajaknya off. Platnya E, off 1 tahunan. Tetap murah ya karena dia kapsul dan tahunnya muda, 2002-an. AE. Ini ada lagi Estilo, platnya lokal L Surabaya. 2000-nya kalau ini facelift berarti sekitar 11-an. Dulu belum tahu datanya. Baru masuk TT-an soalnya. Ini ada lagi Xenia XI 2007, platnya E, 74 juta. Kita jalan ke sana. Ini ada Kijang kapsul, platnya A. Ini juga ada CRV, tahunnya 2013-an. CRV new. 12-13. New kok usan. Oh iya, 12-13-an lah, udah new soalnya. 12 biasanya belum new. Ini Matic transmisi, harganya ini 189 juta. Ya menat mengukur dengan harga 180 ya udah dapat CRV new. Bener Pak ya harganya segitu ya. Ini ada APV. APV tahunnya 2015. Bener Pak ya, 15 ya. 15 APV Tyson. Harganya ini cukup 83,5 juta manual.
Ini ada Xenia. Tahunnya ini 2012 ya, all new. Harganya 80-an. Ini ada Panther LS 2000 berapa, Mas? 2007. Ini baru masuk juga. Ini juga LS juga ini ya. LS tahun berapa ini? Pak Eko tadi ya ini. Baru masuk ini. Ini ada CBR 2018, platnya ini KH. Motornya terawat ini ya. Ini harganya 14.500. Kita jualan mobil bukan jualan motor sebenarnya, cuma karena beruntung dapat motor ya kita ambil aja karena punya e-konsumen kita yang minat, monggo silakan CBR-nya. Ini juga ada Innova 2013-an ya, 100-an. Dapat ini aku Vanguard kemarin masih 135. Juga ada Agya 2018-an. 100-an ya, Agya RD. Ini ada Honda Jazz 2011, pemakaian 12 Mas ya. Pemakaian 12, harganya 129 juta setengah. Yang minat monggo Honda Jazz-nya. Kita perlihatkan interiornya. Mas tolong Mas kelompok pedai Mas. Oh, nggih Pak. 12 pemakaian. Matic transmisi ini facelift ya. Yang sudah facelift. Ada Avanza platnya T. Matanya sudah tumpuk ya 2019. Ini Matic transmisi. Untuk harganya kurang lebih 160-an. Yang minat monggo Avanza mata tumpuknya 2019 Matic transmisi. Juga ada Grand Livina warna putih 2012-an manual baru masuk. Ada Avanza 2013-an ini ya. Harganya ini 110-an naik turun. Ini ada juga Honda Jazz 2009, 100-an lebih. Ada Mobilio abu-abu. Mobilio abu-abu 2000 berapa, Pak? Matic toh ini? Matic ya? Manual. 2000 berapa? 16-an. Ah, digital toh sini? Ah, digital. 2016-an, tipe E ini ya? Baru masuk. Ini ada lagi Honda Jazz RS. Ini juga ada Hyundai Getz harga 50-an ya, naik turun ya. Untuk tahunnya 2056, manual transmisi, cuma masih dilihat bapak itu ya. Hyundai Getz. Ini juga ada Livina 15-16, harganya 100-an. Ini ada juga Ecover platnya G. Platnya banyak Jawa Tengahan ini. Baru datang banyak yang Jawa Tengahan, yang minat monggo. Manual. Tuh, gedekannya aja masih pastikan. Datanya berapa Mas Gohar ini? Diesel apa bensin ini? Mas, diesel apa bensin, Mas? Bensin. Hah? Datanya berapa coba? Tahunnya 97 ya, 99, mohon maaf. Harganya kurang lebih ya, 50-60-an atau berapa? 40-an. Ya naik turun itulah. Kita lewati dulu aja. Ini ada Luxio. Luxio 2010 platnya BG. Mas Kohar, ini ya harga 60-an kemarin, benar apa salah? Ini. 60-an ya. 60-an BG 2010. Ada Livina putih lagi. Jazz AI Grandmax. Nah, ini ada kuda platnya AB. Sudah ada rak roof-nya. Nah, stilo Karimun stilo kita ada sangat banyak. Ada harga 50-an, ada yang harga 60-an, ada yang harga 70-an pun juga ada. Jadi harganya beda-beda tergantung kita dapatnya. Dan kemarin pun ada yang kita obralkan dengan harga 40-an juga ada. Jadi memang dapatnya beda-beda ini facelift. Ada Honda Jazz RS manual. Livina 2012, Datsun ada banyak ya. Harga kalau Datsun sekitar 60-an 70-an itu yang paling banyak ya. Ada Honda Jazz RS baru masuk Pak ini Pak, 2011 ya. 11-12. Matic manual Pak? Yang perorangan tadi loh Pak. Matic manual. Pemetik Pak, tahunnya berapa ini?
rata lewati dulu ya, daripada salah. Ada CRV juga, ini 2009-an abu-abu, 910 100-an lebih mas. Ini ada Pajero Dakar tahunnya 2013, yang minat monggo. Ini bekasnya artis ya, tapi mohon maaf kita tidak kita sebut namanya. Insya Allah kalau orang seluruh Indonesia 99% tahu ya. Ini ban-bannya baru semua, peleknya juga mahal. Mobilnya insya Allah sangat terawat. Ini harganya 259.500. Ini Dakar varian tertinggi. Yang minat monggo silakan. Opelnya juga cantik. Kalau pengen pelek orinya nanti bisa Matic. Jadi peleknya tinggal pilih ya, bukan peleknya double tapi tinggal pilih. TV-nya juga besar. Ini ada Nissan Juke putih, juga putih. Nissan Juke ada Terios, platnya AE, Matic, ada Avanza, dan masih banyak lagi ya. Ini Mobilio, Matic, mata sipit. Mobilio lagi. Ini ada Honda Jazz 2016. Pemakaian platnya lokal AE Ponorogo. Honda Jazz RS ya. Harganya ini 179.500, platnya juga lokal AE. Yang minat monggo insyaallah. Di bawah harga pasar manual. 16 pemakaian, jadi perakitan 2015. Tengok. Yang minat silakan. Ini juga ada Fortuner 2011. Ini platnya lokal N Malang, ini harganya 229.500.